Macam mana kita nak cari tapak guna maklumat yang tak ada ni? Okay, so yang pertama dia kata, tapak adalah dua kali ganda tinggi. So katakanlah tinggi ni X, maka tapak dua kali ganda tinggi. So tapak adalah 2X. Satu. Yang kedua, luas dah diberikan 72. Luas adalah tapak darab tinggi. So kita salin tapak darab tinggi sama dengan 72. So yang ni kita simplify lah ya. 2X dengan X, 2X kuasa 2 sama dengan 72. 2 ni campak, darab jadi divide 2. So kita akan dapat X kuasa 2 sama dengan 36. Okay, kuasa campak jadi punca. Power transfer becomes root. So X kita akan jadi 6 cm. Tapi ini bukan jawapan lagi, sebab jawapan nak tapak 2X. So tapak adalah, sini sikit tapak adalah 2 darab 6, iaitu 12 cm. Yang ni baru jawapan.